Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Kerah Kuning. Buat teman-teman semua yang baru datang, baru pertama kali menonton video ini, saya sarankan untuk menonton video ini mulai dari awal hingga akhir, karena ada beberapa hal penting. Yang pertama, agar teman-teman tidak kehilangan informasi atau langkah-langkahnya runtun, karena nanti kalau seandainya beberapa informasi hilang tidak diikuti, sayang banget nantinya kalau di akhir video teman-teman tidak bisa langsung praktek di website tersebut, dan akhirnya teman-teman tidak bisa menghasilkan cuan atau dolar dari website yang saya berikan setelah ini. Terus yang kedua, biasanya saya memberikan poin-poin penting atau note-note penting di setiap saya menjelaskan atau di sepanjang video ini mulai dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, saya sarankan buat teman-teman semuanya, saya note banget, saya on point banget buat teman-teman semuanya untuk menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Dan buat teman-teman yang lain yang sudah mendapatkan uang, sudah pecah telur, sudah mendapatkan dolar, saya ucapkan selamat buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan semangat buat teman-teman semuanya agar dolarnya tetap lancar, agar cuannya juga tetap lancar, yang mana nanti bisa dijadikan passive income. Sebelum saya menjelaskan terkait tahapan-tahapannya atau overview website yang akan saya berikan setelah ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Saya flashback beberapa hari kemarin. Mungkin dari beberapa teman-teman yang nonton video ini, banyak sekali yang mengharapkan kerja itu berdasarkan hobi, melakukan suatu aktivitas yang kalian sukai, yang teman-teman sukai, tapi dibayar, tapi dipaid ini dengan dolar, dengan cuan, yang mana nantinya juga bisa dijadikan passive income. Siapa yang nggak mau? Sebenarnya saya juga mau seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena saya juga mau seperti itu, dan mungkin teman-teman juga mau seperti itu, mari kita berbagi bersama. Jadi biasanya mungkin hobinya teman-teman ngambil foto, ngambil video, gambar, atau bermain musik, itu adalah hobi-hobi yang sangat berharga. Nah, sebelum jauh, di website ini saya ingin menyalurkan hobinya teman-teman. Saya ingin menyalurkan kesukaan atau aktivitas-aktivitas yang teman-teman sukai dengan website ini agar bisa mendapatkan uang, agar bisa menjadi dolar atau cuan. Daripada gambar-gambar itu atau video-video yang teman-teman take itu hanya menu-menuhin memori yang ada di dalam HP. Kan amat salah sayang kalau seandainya bisa dijadikan dolar, kalau seandainya bisa dijadikan penghasil rupiah gitu, yang bisa dijadikan passive income. Sebelum jauh saya membahas terkait tahapan-tahapannya, saya akan ceritakan sedikit overview tentang website ini. Website ini namanya Pond5, jadi tulisannya pond5.com. Website ini adalah penghubung antara creator sama editor. Jadi website ini mempertemukan antara orang-orang yang suka membuat footage video, orang-orang yang suka capture foto, dan orang-orang yang suka gambar, dan juga orang-orang yang suka bermain musik untuk membuat background dengan para editor. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan multi internasional atau perusahaan yang sudah profesional, biasanya mereka membutuhkan campaign, biasanya mereka membutuhkan promo produk dan lain sebagainya. Untuk mengambil foto agar tidak kena copyright atau tidak kena hak cipta, mereka akan datang ke pond5.com. Mereka akan mencari media-media itu. Setelah mereka cocok dan media-medianya cocok dengan perusahaan mereka dan juga dengan campaign mereka, maka mereka akan membeli media-media itu. Jadi, bayaran teman-teman atau uang yang teman-teman dapatkan itu sebenarnya dari para editor yang membutuhkan video-video itu. Di sisi lain, tidak hanya foto dan video. Misal, satu perusahaan internasional atau multi-internasional, mereka membutuhkan foto produk atau packaging. Mereka membutuhkan ilustrasi. Salah satu referensi mereka, mereka akan datang ke pond5.com untuk mencari referensi-referensi itu. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke websitenya. Teman-teman bisa langsung buka Google, jadi bisa langsung buka browsingnya. Dari laptop boleh, dari HP boleh, tapi menurut saya lebih sarankan atau saya lebih suka dari laptop. Karena lebih friendly, jadi teman-teman bisa mudah nanti aksesnya daripada HP. Teman-teman bisa langsung ketikkan di sini pond5.com. Di sini udah ada banyak. Nah, di sini ada Pond5 Stock Video and Royalty Free Music, Sell Your Media, Footage, Royalty Free Stock Music sama Free Media. Oke, teman-teman bisa langsung klik. Setelah teman-teman klik, teman-teman akan langsung masuk ke websitenya pond5.com. Di sini ada footage, music, SFX, After Effects, photos, illustrations, VSD, 3D models.
ini adalah media-media yang biasanya dibutuhkan oleh para creator. Teman-teman bisa menjual media-media yang berjenis ini. Jadi teman-teman bisa menjual video-video footage, music, SFX, After Effects, foto, illustrations, PSD, sama 3D models. Di sini dijelaskan juga secara detail. Jadi ada footage, music, tracks, sound effects, After Effects, stock image, sama 3D models. Para creator-creator itu atau perusahaan-perusahaan internasional itu yang sudah profesional, mereka akan datang ke sini dan mereka akan mencari media-media ini berdasarkan kebutuhan perusahaan-perusahaan masing-masing. Video-videonya seperti apa? Jadi video-videonya seperti ini. Jadi ada footage, adventure, aerials, animals, backgrounds, business, cities, nature, vintage, and family. Menurut saya, kalau di Indonesia, untuk mencari footage-footage video nature ini amat sangat mudah, nggak terlalu sulit-sulit banget. Karena alam kita menurut saya masih bisa banyak banget untuk dikulik. Terus setelah itu cities. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal taruh aja HP di suatu tempat, ya, terus ngerekam seluruh aktivitasnya mulai dari 0 hingga sekian menit. Setelah itu udah ambil, tapi dengan catatan pengaturannya atau settingan di HP-nya itu HD, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau seandainya belum di setting HD, saya sarankan di setting dulu untuk menjadi HD. Karena nanti kalau seandainya nggak HD, hasil video yang teman-teman ambil nggak terlalu jernih. Kalau seandainya nggak terlalu jernih, nanti berdampak dari hasil uploadan itu. Kalau seandainya nggak terlalu jernih, Anda upload, hasil reviewnya ditolak, ya nggak bisa ngedapetin cuan. Oleh karena itu, teman-teman harus note banget di sini. Kalau seandainya mau ambil footage video, harus diatur dulu settingannya untuk bisa menjadi HD. Seperti itu, nature, setelah itu family, background. Ini menurut saya footage-footage yang mudah. Setelah itu, setiap video-video footage itu dikasih harga starting at $25. Jadi, minimal harga atau harga paling murah dari video-video yang dijual di pon5.com itu $5. Nggak $20, nggak $20, tapi $25. Harga paling murah itu $25. Bayangin aja, teman-teman bisa menjual satu saja video, teman-teman bisa menghasilkan sekitar, kita hitung dulu, 25 dikalikan 15.000 misal dolar, 375.000, hanya dengan upload satu video disetujui, setelah itu terjual. Teman-teman bisa mendapatkan 375 video, daripada video-video itu nganggur di memori-memori HP dan menuhin memori HP, ya mendingan di-upload di sini. Bisa aja kan, kalau seandainya luck, teman-teman bisa mendapatkan $25 per video. Kalau seandainya saja satu video itu $25, udah pakai aja strategi upload sebanyak-banyaknya. 10 video, 15 video, 20 video, 25 video. Seenggaknya ada satu video yang nyantol. Kalau dari kesekian video ada 25 2-3 video yang nyantol, kan lumayan $25. Iya, kalau seandainya mendapatkan $25. Kalau seandainya yang terjual 2, udah $50. 375 dikalikan 2, sekitar berapa? 600, udah 700 sekian. Terus setelah itu ada music tracks. Jadi music tracks ini biasanya digunakan untuk background sound storytelling dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa tema, yaitu energetic, piano, sama rock. Setelah itu ada after effect templates. Biasanya digunakan untuk bumper atau outer, bumper-bumper video, entah itu video di YouTube, di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Di sini bisa menyediakan atau teman-teman bisa menjual logo, slideshow atau transition. Lumayan, starting app-nya $5. Kalau seandainya menurut teman-teman, oh ini nggak pantas nih guys dikasih $5, ya udah naikin 10-15 dolar. Kalau seandainya hasil overview dari pihak pon5-nya itu disetujui, teman-teman bisa purchase, teman-teman bisa menghasilkan dari kesekian dolar tersebut. Setelah itu ada di sini ada foto, seperti ada FPV drone, inside the brain, dan lain sebagainya. Hal yang menarik di sini, Pon5 atau media-media yang telah diupload di Pon5, creator itu bisa menggunakan di berbagai platform. Mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, website, wedding, games, marketing, blog, presentasi, dan masih banyak lagi. Kemudahan-kemudahan ini akan mengundang lebih banyak creator. Kalau semakin banyak creator yang datang ke sini, maka semakin banyak, kalau seandainya semakin banyak editor-editor yang datang ke sini,
maka akan semakin banyak atau semakin tinggi peluangnya bagi para creator untuk bisa mendapatkan dolar, untuk bisa mendapatkan uang terjualnya media-media tersebut. Di sisi lain, di pon5.com itu sudah amat sangat profesional. Ini adalah perusahaan-perusahaan atau label-label yang telah gandeng atau telah kerjasama atau bisa dikatakan customer langganan. Jadi ada yang dari Disney, BBC, Netflix, National Geographic, NBC, Discovery Channel, The Wall Street Journal. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang menurut saya cukup profesional dan mereka amat sangat kredibel. Mereka adalah klien-kliennya dari pon5.com. Ini ada beberapa saja yang terlihat di sini. Sebenarnya masih banyak lagi. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa langsung buat akun. Tapi sebelum buat akun, teman-teman bisa langsung klik yang di sini. Di bawah ada sell your media, langsung diklik saja. Setelah teman-teman klik, teman-teman akan masuk ke website seperti ini. Jadi di sini ada 1 juta customer di 185 negara, kurang lebih di 185 negara. Jadi ada banyak sekali customer. Berarti banyak banget peluangnya atau tinggi sekali peluangnya untuk bisa mendapatkan uang dari sini. Sedangkan yang sudah dibayarkan oleh para creator, oleh para editor ke creator itu sekitar 100 juta dolar. Wow, itu angka yang cukup fantastis. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya gampang. Teman-teman bisa buat shoot, compose, design on what you love. Jadi teman-teman bisa take video yang bisa dijadikan footage atau ngambil gambar foto, atau teman-teman bisa bikin ilustrasi After Effects, atau teman-teman kalau seandainya punya keahlian gitar atau suka main gitar, ya menurut saya nggak apa-apa banget, diupload aja di pon5.com. Setelah itu, setelah tahap upload, nanti akan di overview oleh pihak pon5. Kualitasnya sudah bagus apa belum? Terus setelah itu gambarnya pecah atau tidak? Videonya SD atau tidak, seperti itu. Karena pon5 juga tidak mau rugi, dia ingin memberikan yang terbaik oleh para editor. Oleh karena itu mereka mereview dulu. Kalau seandainya sudah selesai tahapan reviewnya, mereka akan langsung upload. Setelah itu status dari upload kita atau media yang telah kita upload nanti jadi online. Tinggal ditunggu aja. Kalau seandainya podcast, nanti langsung bisa masuk ke box. Selain upload video, upload foto, music, atau ilustrasi dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa mendapatkan uang dari kode-kode referral. Jadi teman-teman bisa ngundang dari teman-teman yang sudah kalian undang, nantinya menggunakan atau membuat akun di pon5, teman-teman akan mendapatkan 20% dari setiap customer yang klik link referral teman-teman semuanya. Begitu. Sedangkan metode pembayarannya untuk di pon5.com, mereka menggunakan PayPal sama Payoneer. Oke, jadi kita bisa lihat di sini PayPal sama Payoneer. Jadi metode pembayarannya mereka menggunakan PayPal sama Payoneer. Teman-teman bisa menggunakan PayPal, Skrill juga bisa sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri lebih nyaman pakai Payoneer ya, daripada PayPal sama Skrill. Karena terus di sisi lain juga akun saya yang Payoneer itu udah lama, udah 4-6 tahun yang lalu, jadi sampai saat ini saya masih tetap nyaman menggunakan Payoneer. Dan menurut saya transaksinya lebih cepat dari PayPal sih, karena itu saya pakai Payoneer. Oke, jadi itu untuk metode pembayaran yang ada di pon5.com. Jadi kurang lebihnya seperti itu, saya rasa cukup di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah memperhatikan, sudah like, sudah subscribe. Dan jangan lupa, kalau seandainya ada teman-teman kalian yang masih membutuhkan pekerjaan yang berhubungan dengan digital, saya amat sangat rekomendasikan share link ini, share informasi ini untuk bisa dijadikan referensi buat mereka semua agar mereka juga bisa mendapatkan info seperti ini. Terima kasih, saya rasa cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.